Busuknya hati kamu sayang Menikam aku dari belakang Engkau anggap aku macam mainan Tika bosan pasti kau buang Tiada kata maaf Tiada penyesalan Yang ada hanya gelak tawa kegirangan Wow, sudahlah aku pergi membawa semua Luka ini biarlah aku menjalani kekalahan ini Apa yang telah kau lakukan Semoga saja terbalaskan semua kepedihan Ku berkecai hati Terbuai janji Kita kesana. Okay. Ini ada Amir Rais dan juga Danny. Boleh sebut lagi ke? Apa khabar saya? Khabar. Apa Faiz? Korang position mesti kenal. Tak ada. Amir ni. Bagi peluang. Amir ni, dia punya kelebihan dia punya note tu. Betul. Buat relax ke pagi-pagi buat note tu. Dan paling penting dia menyanyi dengan note yang tinggi pada waktu pagi. Bukan senang. Ya. Kan? Yes, baiklah. Sudahlah. Sorry tadi ya. Tadi macam dia sebut M.Nasir. Sedangkan dia cinta aku tu macam kena. Salah kau. Okey. Sudahlah ni. Kita dapat tahu macam Amir sendiri daripada kumpulan 14. Dan Danny daripada kumpulan Mojo. Dan sekarang ni, adakah ini projek yang okay, you guys buat band baru ke? Atau Amir dah bukan dengan 14 ke apa ke? Macam mana sebenarnya? Buat masa sekarang ni, Amir masih dengan 14 juga. Dan juga Danny pun masih dengan Mojo. Tapi ini adalah orang kata keinginan kami. Which is ini adalah direction kami berdua. Dan ini adalah permulaan. Dan insyaAllah kita akan tambah line up. Mungkin akan ambil Zack ke? Nasib baik dia kata ambil Zack. Kalau dia ambil aku, hancur dah ni. Tapi kalau jambat, kalau berempat ni macam ni, dah macam tu. Tak boleh. Saya sedar. Saya tak ada bakat dalam muzik-muzik ni. Memang tak ada. Sorry. Okay. Baik, sudahlah ni. Siapa komposer, penulis lirik ni apa semua? Okey, Dan. Komposer ni ada satu kawan lah. Tapi dia nickname-nya Merah Biru. Merah Biru. Tapi muzik producer-nya saya. Yang Merah Biru belakang tu ada I Love You. Maafkan sahabat saya dulu macam ni. Merah dan biru kan? Tapi sebenarnya idea siapa? Macam dia tercetus? Okay, idea ni timbul masa kita orang di bawah satu naungan dahulu. Masa tu Zack pun masih kecil lagi. Cerita lama dia simpan. Danny selalu approach saya. Kita orang Amir pernah jamming bersama dengan grup Mojo juga. Kata, Mer, jomlah kita buat single lagu terbaru. Itu kira-kira 4-5 tahun yang lepas. Tapi dia busy, susah nak ini kan. So lepas tahun ni akhirnya termakbul jugalah hajat kita orang untuk beraksi bersamalah untuk single terbaru sudahlah ni. Tapi memang kalau kita lihat gambar-gambar yang disediakan oleh production kita ni kan, memang dulu jambu weh. Memang tertipu ya jambu. Cuma sekarang ni kenapa dengan image yang terbaru? Adakah disebabkan kadang-kadang orang nak menunjukkan bila image dia ni, muzik pun bergerak bersama betul, dengan image betul, dia macam betul. Tak dapat dinafikan sebenarnya kita bukan setakat nak menyanyi sedap saja tapi keterampilan kita kena jaga juga betul. Especially
nak kita nak nampak kelainan. So bila Amir dengan 14 macam ni, bila side project macam ni. Yalah, macam kita kat Malaysia pun tahu, Mojo dan 14 ni adalah dua kumpulan gergasi. So macam Danny, Amir bergabung, harapan peminat tinggi. Meletup dah ni. Harapan ni menjadi segala macam peminat terima tak? Harapan Amir bukan setakat benda ni kita buat untuk suka-suka saja dan kita ada impian kita orang sendirilah nak berada di pentas AJL insya-Allah. Wow. Tapi sebenarnya itu sebenarnya satu impian lah. Impian lah. Especially semua artis pun mengimpikan di pentas AJL. Especially mungkin kepada penulis lagu Bukan. Producer. Tapi benda-benda ni sebenarnya impian sebab orang-orang belakang ni kadang-kadang kita tak nampak apa sebenarnya yang mereka telah lakukan kepada industri. Sebenarnya mereka yang sebenarnya menyumbangkan banyak hasil seni dia. Betul. Cakap pasal AJL macam Danny pernah ke AJL pentas AJL dengan Mojo betul? Alhamdulillah. Saya je yang sangkut. Dia rezeki. Okey, Amir. Ya. Yeah. Kita nak sentuh sikitlah sebab macam peminat-peminat tahu kalau Amir Rais tak dapat lari sangat dengan 14. Jadi 14 ni macam mana sekarang ni? 14 kami masih lagi bergerak bersama. Kalau ada show ke event kita masih lagi bersama tapi more to like private show, private event. Gitu. Dia legend je buat macam tu. Masuk. Okey, masuk. Dan juga kami masih lagi mempromosikan single terdahululah Diam Saja. Dan insya-Allah pada tahun awal tahun depan insya-Allah kita akan keluarkan single terbaru lah. Dan masih kekal bertiga? Masih lagi kekal bertiga. Dan insya-Allah kalau Dia buat lagi. Dia buat lagi. Dia dulu cari ahli baru sebenarnya. Dia pada dulu sebenarnya ni. Pasalnya Zack ada bakat Kan. Kalau korang nak tahu dekat rumah sebenarnya Zack ni adalah antara vocal coach kita orang lah. Dulu lama dah. Dia panggil lah. Kau Amir, ni macam ni. Ni nada kau tinggi macam ni. Badum. Dulu. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kan. Kita nak imbau kisah lama boleh. Okey, satu. Satu. Apa orang kata harmonize satu. Amir dan juga Danny, ini last ucapan kepada peminat semua. Alright, kepada peminat-peminat Danny dan juga Amir, jangan lupa untuk tonton yang lirik video masih lagi di YouTube. Dan juga insyaAllah coming soon, MV akan keluar tak lama. Wow, kalau MV boleh ajak aku. Guys, so jangan lupa saksikan Sudahlah di YouTube channel dan boleh stream di digital platform semua. Digital platform. Jangan lupa teruskan support Danny dan juga Amir Rais dengan dia punya projek terbaru ni. InsyaAllah semoga semuanya okey saja. Alright, all the best. YouTube. Terima kasih. And YouTube.